Jadi kita sudah selesai perakitan. Untuk penampakannya hasil dari power kemarin lor seperti ini. Penampakan dari dalam, tinggal merapikan sedikit-sedikit untuk di tali kabel tis dan lain sebagainya. Untuk penampakan depan seperti ini. Dan untuk bagian atas seperti ini. Nanti kita coba tes ya. Nah, bagian samping seperti ini kita kasih untuk ventilasi udaranya. Untuk suaranya, ini tegangannya 12 volt DC. Kita pakai adaptor 2 ampere. Kita langsung colokkan di sini. Kemudian kita colokkan di listriknya dulu. Ini untuk USB-nya sudah kita isi suara burung. Nah, jadi kipasnya aktif seperti ini. Untuk penampakan kalau sudah hidup seperti ini hasilnya. Jadi nanti seperti ini loh. Untuk MP3 ada bawaan remote-nya. Bisa kita untuk ulang untuk suaranya ini. Nah, seperti ini. Kipasnya aktif loh, seperti ini kipasnya. Kita taruh di sini. Kita coba. Ya, mantap. Kita coba untuk tambah sweater ini lor. Ini kan ada kabel, kita kasih jalur. Kalau ditambah Twitter lebih enak ini loh, Twitter seperti ini suaranya lebih nyaring. Kita coba. mau kita coba di burung itu lur, lengket itu kita coba hidupkan lur. Nah, kurang lebih seperti itu lor. Terima kasih yang sudah menonton. Jika suka dengan video kita, silahkan like, subscribe, dan share.